sampai berapa tuh paling dingin? Ngetrim. Iya. Kenapa? Mobil mogok. Oh.
siap-siap mau naik guys. Oke, yuk kita masuk. Siap-siap, kita mau masuk ke lumpur. Hidupin ya pak? Hah? Ya hidupin. Widih. Waduh. Wah. Gak mati. Kasihan lo si bebe, makanya berani lo. Gak apa-apa. Ya. Kira aku. Aku balik. Ya suaranya. Lupa, Pak. Iya. Treknya berapa, Pak? Sekitar 18 km. 18. Tapi memang jalannya pelan-pelan ini jadi agak lama. Nanti kita pergi bisa, tapi kayaknya bakal sakit badan juga. Entok semua. Ya, kita naik sekarang. Ini udah pakai gardan ini ya. Udah pakai gardan ini. Udah berapa saat? Selamat datangnya tadi. Kita lagi di dalam hutan. Tersesat nih, Mas. Kita lihat sekeliling. Oh, tadi kita lewatin apa tuh, Pak? Tadi habis dari kubangan itu tuh seru banget. Kalau malam sampai berapa suhu, Pak, sini? Paling dingin. Pernah terdingin? Paling dingin di 8 pernah. 8. Pada jam 2 jam 3. Hey guys. Ini jalannya kita lihat ya. Kita ke arah belakang sana. Kita lihat ya. Kita putar kameranya. Terus nah. Seperti itu ya guys, jalannya itu. Oke,
dan ini jalannya kita masih lurus lagi itu guys. Jalannya seperti itu ya. Ini ngeri banget. Wah. Gimana Bun rasanya, Bun? Hah? Arya gimana rasanya? Kayak off-road beneran. Ini gimana, Kakak? Ini kita harus jatuhkan ya, Pak. Karena kita tarik. Kalau lagi hujan gede, kita nggak rekomendasi satu mobil. Seru nih. Tadi kenapa Pak daerah itu? Daerah yang tadi kita lewati namanya disebutnya Lubung Kunti. Lubung itu hutan dan kunti itu ya kuntil. Ya. Konon agak-agak hawanya beda gitu. Oh gitu. Jadi memang mengatakan gitu. Kalau di atas jam 5 masih udah di situ, suasananya udah beda. Oh gitu. Pas sore kan. Bumi pernah jam 6 ada di sana. Mobilnya mogok di situ. Jadi seperti diganggu gitu ya. Oh. Ini ya, udah kabut itu kita. Udah turun, udah enggak kelihatan jarak pandang. Berapa meter, Bu? Enggak kelihatan apa gimana, Pak? Pakai lampu aja. Benteng, oh benteng Belanda. Jauh nggak jalannya? Jalannya nggak jauh kan? Nggak jauh. Ini turun nih? Iya. Oke guys. Oke teman-teman kita turun dulu ya. Ini kita di cek poin sambil kakinya dilurusin. Nah, terus mesinnya juga didinginin. Oke kita keluar ya. Oke, kita istirahat dulu di sini dan mobilnya parkir di belakang situ ya. Kita mau istirahat dulu, kita mau cari spot. Jadi di suasananya tuh enak banget. Di sini ada saung-saung ya. Terus di situ kalau mau ngopi bisa. Di sini sebenarnya asik sih spot-spot buat moto-moto. Dan ini di sini ada benteng Belanda. Namanya benteng apa ya? Benteng Cikahuripan ya. Oke, yuk kita coba cek ke
itu ada tulisannya itu benteng Belanda itu. Jalan Cisaroni, Desa Cikahulipan, Lembang, Kabupaten Barat. Oh, ini jalan desa, guys. Jadi, jalan desanya tuh begini ya. Desa Cisaroni, Desa Cikahulipan, Lembang, Bandung. Masih begini daerahnya. Gimana, kita mau ke ini nggak? Benteng itu, ada benteng? Udah, sama Arya masih mau main sini aja. Oh, kita mau berdua mau ke benteng? Iya, benteng. Biasanya sih buat ini, kalau ada benteng itu biasanya untuk mengelabui musuh, untuk menyimpan persenjataan. Jadi kalau misalkan kita di atas bukit, ada musuh di bawah, itu kan nembaknya gampang loh dari atas. Jadi sebetulnya bentengnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata aja sih sebetulnya, amunisi. Oke guys, jalannya nanjak ya. Naik jalannya guys. Kos-kosan ya. Oh, tuh lihat tuh jalannya. Naik gitu. Lewat di antara ini ya. Trekking kita guys. Trekking hutan Cikahulipan. Mana bentengnya? Ini apa? Ini. Masa benteng cuma begini doang? Hah? Oh. Iya guys, jadi ini awas hati-hati jatuh. Nah. Ini guys kelihatan ya. Hanya sepenggal bangunan. Jadi ini dulu tanahnya enggak seperti ini ya. Longsor. Jadi ini sebetulnya atasnya ada lagi. Dan ini lubang-lubang persembunyiannya. Jadi ya kelihatannya cuma begini doang. Namanya juga sisa-sisa bangunan ya. Ini ada berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lubang ya. Dan di sebelah sananya itu adalah kota ya. Itu kota Lembang itu. Dan gue mau cerita sedikit ya tentang sejarah benteng ini ya guys, sambil kita melihat struktur bangunan ya. Lokasi benteng Cikahulipan ini terletak di Desa Cikahulipan, Blok Cisaroni. Kalau dilihat dari ciri-ciri umumnya, benteng ini memiliki struktur bangunan yang berbentuk segi empat. Luas benteng ini mencapai 5.000 meter persegi. Dan ini kalau kita lihat di sini, dindingnya tebelnya tuh antara 1 hingga 1,5 meter. Dan tebal lantainya tuh antara 1 sampai 120 meter.
Bangunan benteng ini sangat kuat karena kalau kita lihat di sini pondasinya bangunannya menggunakan batu kali ya pada seluruh permukaan dindingnya. Benteng ini diperkirakan dibangun pada tahun 1917 oleh Gubernur Jenderal Belanda yaitu Graaf van Johan Paul Limbung Stirum yang menjabat dari tahun 1916 hingga 1920. Benteng yang terletak di atas bukit ini sangat strategis pada masa itu karena benteng ini dapat memantau jalan raya Lembang Parompong serta stasiun peneropongan Bintang Boska yang terletak di bawah. Pada awal pembangunannya, benteng ini dipersiapkan oleh Hindia Belanda untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, sekaligus untuk menghadapi serangan tentara Jepang yang datang ke Jawa Barat melalui Kalijati. Dahulunya tempat ini adalah tempat senjata artileri medan atau artileri gunung dan meriam penangkis serangan udara. Gitu guys, sejarah singkatnya. Yuk kita muter-muter benteng lagi yuk. Ini ya, jadi bentengnya itu berbentuk kotak gitu ya. Di sini ada benteng lagi dan sini juga ada lubangnya guys. Jadi bentengnya berbentuk persegi dan ini kesana itu. Tau kesana kemana? Hah? Iya, cuma buat naruh amunisi aja. Di sana kayak nggak ada jalan lagi deh. Nggak ada jalan lagi. Gak tau kemana. Dan dulu itu tempat menyimpan amunisi. Amunisi apa itu? Amunisi itu buat persenjataan gitu. Ya, jadi kan ini posisinya tuh di atas ya, di atas gunung. Nah musuh itu dari bawah, jadi ditembak. Nah gitu. Jadi buat dia ya buat menyimpan amunisi aja sih sebenarnya. Jadi karena longsor aja cuma kayak gini. Iya, karena longsor jadi modelnya seperti ini. Oh, gitu. Kita sekarang ada di Cikahuripan. Oh, Cikahuripan. Sampai di parkiran ya, tempat mobil kita tadi berhenti. Dan kita nih privat tour, kita sendiri ya guys, maksudnya cuman keluarga kita aja. Sama ini dia, sama Adit guys. Gimana kesan-kesannya?
baru setengah perjalanan nih. Wah, gimana ya? Lumayan seru banget sih, apalagi pas tadi kita naik off-road, lewat lumpur. Terus habis itu jalannya tuh ya goyang-goyang gitu. Ya, ini baru pertama kali ngerasain gitu, apalagi yang biasanya di Jakarta di rumah doang, terus kesini suasananya hutan ya, gitu suasananya ya. Hutan, cerah, seger banget ya. Seger banget. Oke, yuk kita lanjutin perjalanan itu di mobil kita. Ya ini guys, mobil yang hebat. Yap. Gimana kesan-kesannya Bun? Ini baru setengah perjalanan nih. Ayo kita lanjutkan. Gimana pinggangnya udah pegel belum? Encok. Ini kita masih berapa ini lagi Pak? Berapa kilo lagi? Sekitar 5 kiloan. 5 kilo lagi. Terus nanti ada kebun teh, kita berhenti juga. Nanti kalau mau berhenti foto-foto. Foto-foto ya. Ini mau foto di depan Jeep. Kira-kira bagusnya di sini apa di atas? Di sini bagus juga, kelihatan hutan-hutannya. Ya guys, kita mau spot foto di sini dulu ya, di depan Jeep.